Halo guys, bertemu kembali bersama Samuel Family Channel. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam menggunakan bullet train, tibalah kita di kota Meizhou. Dan malam hari ini kita akan menginap di Hakka Park International Hotel. Hotel ini tidak jauh dari pusat kota Meizhou. Ya, ngantuk ya. Lumayan ngantuk. Hotel ini banyak menawarkan berbagai fasilitas, guys. Selayaknya hotel bintang 5 lainnya. Namun hotel ini punya taman yang sangat luas, guys. Yang di dalamnya ada jembatan kaca. Iya, jembatan kaca seperti yang ada di Chiang Chiache. Walaupun tidak setinggi dan sepanjang yang ada di Chiang Chiache, namun cukup untuk menghapus penasaran kami yang karena batal mengunjungi jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di dunia tersebut, yang menjadi tempat syuting film Avatar. Oke guys, selamat menyaksikan video episode kali ini. The Glass Bridge, Hakka Park International Hotel, Meizhou. Namun jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang, nggak bisa. Nah, gitu. Iya. Udah. Yang. Oh. Ya, mau jadi Shaolin ya, Dek. Ya, dikit lagi yang, iya, yeah. Yang, ayo, yang, ye, tepuk tangan, yang, oh no. Serem. Apa video nih?
Halo guys, kita ada di jembatan kaca Haka Park, Meichow. Nah ini suasananya, dingin ya. Tuh dingin banget. Ini berapa derajat ya sekarang ya? 15 derajat. 15 deh, ya mirip-mirip puncak lah, agak dingin dikit. Tuh jembatan kaca, tinggi. Tuh, wow, wow. Serem. Ini di sana setengahnya Meichow. Ini setengah Meichow nih. Ini kota Meichow. Meichow. Tuh, di ujung. Wow. Oke. Wow, serem serem. Mana? Oh iya, hotel. Kota Meichow. Tuh. Gimana Hani, serem nggak? Ya, lumayan. Lumayan ya. Gemetar kaki. Awal-awal sih lemes, tapi lama-lama udah nggak, udah biasa. Jangan lupa ditahan. Thank you.